Oke guys, balik lagi bareng gue di Domivi Gaming. Dan hari ini gue bakalan bacain Q&A kalian bareng si Kimak ini. Kimak. Oke guys, balik lagi bareng gue di Domivi Gaming. Dan hari ini gue bakalan bacain Q&A yang udah gue post di IG gue, yang gambar kayak gini. Dan ya, kurang lebih pertanyaan. Oke guys, balik lagi bareng gue di Domivi Gaming. Dan hari ini gue bakalan bacain Q&A yang udah gue post di IG gue waktu itu 4 minggu yang lalu kalau gak salah. Dan ya, sekarang gue bakalan bacain Q&A ditemani sama Kimak ini. Namanya namanya Jupri. Jupri lagi deh. Bambang. Oke, okay, Bambang. Ya, sama si Bambang. Oke. Dan ya, kurang lebih pertanyaan di IG ada 20 pertanyaan dan itu menurut gue kurang guys. Jadi gue bakalan campurin di mix. Di IG sama yang di YouTube, dan di YouTube itu ngambilnya dari video Q&A gue yang sebelum yang 2000 subscriber itu. Dan ya, gue nyuruh kalian nanya di komen di video itu, dan ya ada 90 pertanyaan kurang lebih, 90 komen sih bukan pertanyaan, ya komen ada 90 tapi pertanyaan gak tahu ada berapa. Dan ya oke, langsung aja kita mulai dari yang di IG dulu. Dari Nandania, dapat penghasilan berapa dari hasilnya YouTube plus sehari makan berapa kali? Penghasilan gue ya cukup lah buat makan, minum, jajan, beli GoPay. Ya pokoknya lebih dari 1000 lah. Sehari makan berapa kali? Sehari ya maksimalnya gue 3 sih. Tapi kadang-kadang gue pernah sehari sekali pernah, 2 kali pernah, dan maksimalnya 3. Karena gue gak terlalu banyak makan. Kayaknya pun gue pernah deh 4 kali. Ya gue juga lupa. Dan oke, okay, next. Dari Yusuf Ice, sekolah di mana kalau Tom Fans? Sekolah di bumi. Sekolah gue. Emang lu sekolah sama gue? Iya. Pokoknya sekolah kita di bumi guys. Oke, dah, next. Dari Ren Wadadau, lu udah punya cewek bang? Belum. Dia jadi topet. Ya dulu. Ya, kalau gua punya cewek, dia gua. Lu juga belum punya kan? Belum tuh. Siap. Next. Dari Christian Sombing, lu percaya bumi bulat atau datar? Gua percaya bumi itu bulat. Gua percaya Google Map. Oke. Mengabdi Google. Oke, next. Dari Amelia 16, nge-YouTube udah berapa lama? Nge-YouTube udah berapa lama? Dari 2014 itu di channel gua yang lain, namanya Nova Lantov. Kalian bisa subscribe di atas di. Ya, ada tombol i, kalian klik aja, itu ada channel gue yang ituannya, tapi belum ada videonya. Sebenarnya udah ada, tapi videonya gue hapus-hapusin. Dan ya itu karena videonya memalukan guys. Jadi itu dari tahun 2014, 15, 16, 17, 18. 4 tahun lah, kurang lebih 4 tahun lebih gue nge-YouTube. Oke, okay, next. Dari Peppa Channel and Gaming, lu suka makan durian? No. Udah next. Dari Ruby Rasa, siapa yang suka makan pisang? Domivi atau Altov? Lumivi atau Alto? Dua-duanya. Karena pisang itu enak, kuning-kuning, lonjong ya kan? Lonjong. Next. Dari Muhammad Banasan, mainin game Clash Royale gak? Dulu main, sekarang gak. Bosan. Dari Muhammad Rizky Arliansyah, bang kenapa lu suka anime? Anime, karena anime dari Jepang. Dan itu 2D. Dan 2D-nya itu gambarnya ya beda sendiri. Kayak lebih tipis gitu loh, garis-garis under apa tuh? Ini garis outline ya? Ya, garis outline-nya itu ya bagus gitu loh. Sama gambarnya beda sendiri. Ya pokoknya suka anime ya, karena dari Jepang. Terus karena cewek-ceweknya cewek-cewek. Walaupun kartun ya kan. Dan ya, ya gitu. Dari 1000 bulan, record pakai apa? Record kalau di HP pakai AZ, dan kalau di PC pakai OBS. Rende Fellows Gaming, bang lu tinggal di bumi? Enggak, di Pluto, udah hancur, dan gua pindah ke bumi. Lucu gak? Oke, okay, next. Dari It's Push Break, Ush. Kapan pertama kali bikin video? Tahun 2014, dan gua gak tahu tanggal berapa, dan itu videonya tuh ngayal, bocah ngayal. Enggak, mafia. Enggak. Versus. Video pertama itu kan
terbang-terbangan, iya terbang-terbangan. Ntar kalau ada videonya gue bakalan cepetin di sini kalau ada. Kamu ngapain? Pakai sapu. Aku mau terbang. Coba. Itu aktornya dia. Dan itu itu gak mau jadi film sekarang aja. Dan itu gak tahu itu mereka filmnya dari gua atau ya mereka emang emang itu udah tahu. Dan itu lu idenya dari dia. Dan lu tahu dari mana? HP mak gua. Pakai ya, Nokia dulu. Pokoknya kita dulu itu ya sedikit cerita ya, sedikit cerita sih kasih. Awal-awal itu gara-gara ada fitur HP di video kayak bisa ngekat gitu. Jadi kayak sini ada benda di sini. Dipencet, dipaus, ngilang. Udah. Gara-gara itu seneng banget bocah kita ya dulu ya. Itu teknologi baru loh zaman. Kan lahir zaman dulu dan sekarang. Jaman dan sekarang lah, Pak. Oke, next. Dari gamer art Domiti, nama asli lu siapa? Uzumaki Kontur, sama Uzumaki Novalator. Sama. Pakai sama ya. Jangan lupa. Dari Patrick Emerson, bolehkah aku kolab dengan? Boleh. Kalau kamu cewek, apalagi ya. Dari Zevan Craft, buat intro pakai aplikasi apa tuh? Bukan aplikasi, website namanya Panzoid. Dan di situ gue juga ada pernah bikin videonya yang buat intro jazz itu pakai Panzoid. Guys. Itu namanya Panzoid, itu website bukan aplikasi. Oke, okay, next. Lanjut gue ngerap. Dari NGYT Official. Siap. Lu sehari apa? Lu sehari bernapas berapa kali? Gue bernapas berapa kali? Oh. Oke. Okay. Dari Nur Polish Channel, Bang gimana sih cara jadi YouTuber terkenal dan cara membuat thumbnail? Bang gue terkenal. Oke. Dan ya jadi YouTuber terkenal itu intinya rajin-rajin upload, pandai nge-share gitu, pede-pede aja gitu. Kalau kalian ditanya-tanya gitu, apa masuk organisasi di Facebook atau di mana, pokoknya share-share aja gitu ke orang-orang lain. Ya ini gue punya YouTube nih, subscribe apa ya. Dan ya gue juga kadang-kadang benci sih sama orang-orang sini. Komen gini ya, oh ini video kamu bagus banget, ini video kamu bagus, saling subscribe ya, saling subscribe, oke, saling subscribe, oke, jangan lupa like komen gue, oke, gitu. Ngerti gak? Ya. Ya orang-orang gitu loh, kadang-kadang gue benci aja. Dia muji-muji tapi ya ujung-ujung dia minta subscribe gitu loh. Apa maksudnya boy? Payang. Cara membuat thumbnail ya, ya pastikan itu sedikit mengandung clickbait, biar orang-orang ya mampir aja gitu, klik aja video, klik. Ya udah bosan ya keluar lagi ya, yang penting ngeklik video lu dapat views. Oke, okay, udah next. Dari Aldrick Albert Daniel. Anjir, abang Albert, abang orang abang, Eropa, orang Eropa, abang dari, dari siapa bikin YouTube sama bikin videonya? Gue terinspirasi dulu dari siapa ya. Gue gak ada terinspirasi, gue awal-awal buat video itu ya buat senang-senang aja gitu. Senang-senang ya kan. Yang share-share itu padahal gak ada yang nonton, tapi ya yang nonton padahal kita doang, tapi kita total aja gitu. Nah yang dia salah satunya. Dan ya, dan baru buat channel gaming itu terinspirasi dari React Loader, sumpah. Gue awal-awal buat nih channel Domivi Gaming itu awalnya React Loader guys. Intro One Piece, Naruto, pokoknya gak jelas dah. Intinya kalau buat video gaming itu dari Vial Gaming. Udah itu Bang Kevin endorse. Promote. Dari Edric Emerson lagi. Kamu edit pakai aplikasi apa dan editnya di Android atau di PC? PC pakai awal-awal pakai Filmora sih. Dan kalau di HP pakai KineMaster. Lu kalau gua pakai KineMaster itu kalau ngedit lagi kebut-kebutnya gitu kan. Kalau gua pengen sembari tidur gua ngedit di KineMaster, kalau lagi ya serius ya di komputer. Gitu loh. Sama lagi jalan bikin masker, pernah gue lagi ngedit di jalan. Ngedit di jalan. Dari Direct Zcraft, gimana tipe cewek favoritmu? Wow. Wow. Kamu kayak gimana? Kayak Kimihime. Kamu pinggir sih. Kimihime. Ya, tipenya berarti leha, cakep, rambutnya panjang, kawaii, sama enak diajak ngobrol, diajak bercanda enak, sama intinya cakep lah, sama soleh dah.
Soleha dan next. Dari Klawiji, Bang, dari kapan main Minecraft? Dari kelas 6 SD dikasih tau sama dia. Awal-awal gara-gara dia ngasih tau Minecraft dan lama-lama suka aja gitu sama Minecraft, jadi ya lama-lama ya bikin video Minecraft gitu. Yaudah, next. Jadi Fikri Alif Saputra 08, Bang, umur berapa sekarang? Umur gua 15. Dari Royal Jelly, Bang, lu lahir tanggal berapa? 11 Desember, kemarin baru lalu. Oke, ini ada pertanyaan dari temen gua. Greget guys, greget guys. Namanya, ntar lu. Ah, jangan deh, ntar nyari lah. Iya, mbak. Ya dari Salsa, gua kesel juga, goblok. Bodoh. Kenapa kepiting kalau kepotong bisa kepotong? Karena ada yang motong. Kalau saya yang kepotong, kebal. Lagi ini nanya gak jelas. Udah lah ya. Via wire sendiri. Terima kasih segitu aja. Udah bisa pak? Ya guys, mungkin cukup saya guys di video Q&A gue kali ini ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian dapat terjawab sama gue. Dan ya, itu jawabnya gak 100% serius. Itu ada bercanda-canda ya, agar-agar pada dia. Dan ya, semoga aja terjawab walaupun jawabnya rata-rata bercanda. Dan ya, ya udah gitu. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, please like, comment, share, dan subscribe channel Bebe Bebe ini. Semoga bisa mencapai, next year, mungkin di 50k atau 100k, dan gue juga gak mau belajarnya juga. Dan ya, oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.